Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama video saya. Kali ini saya akan masak ikan kecap ya. Ikan kecap yang simple, gampang. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Pertama kita siapkan bahannya yaitu daun bawang. Kita pisahkan batang sama daunnya, kita iris. Kira-kira panjang seperti ini. Dan ikannya juga sudah saya iris seperti ini. Siapkan bahannya yaitu air, sedikit air ya. Kemudian gula kita larutkan. Kemudian kita kasih micin dan kecap asin ya. Kecap asin secukupnya. Kita kasih gula agar tidak terlalu asin. Kita larutkan gula. Kemudian kita sisihkan. Kemudian kita tambahkan minyak ya. Minyak panas, kita masukkan ikan. Setelah ikan sudah kekuning-kuningan ya, kita daun bawangnya biar dia wangi. Dan lanjut kita masukkan daun bawang. Kita siram kecapnya. Dia mendidih.
Dan ini dia hasilnya, ikan kecap simple yang mantap. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Bye-bye.